Ini dia. Dalam wadah berbentuk gunung berapi. Karena ini pasti lebih menyenangkan, masukkan cuka, sedikit pewarna merah untuk memberi warna dan kemudian berikan sabun. Oh. Dan sekarang saatnya untuk keajaiban sain. Lalu kita tuangkan soda kue dan... Wow. 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 Kalian lihat ini, teman-teman. Ini semua terjadi ketika soda kue bersentuhan dengan cuka. Misi Fu, ayo kita buat gunung berapi. Kita memerlukan cuka. Dan kita juga memerlukan soda kue. Dan apalagi bahan yang lainnya? Sabun. Aku akan mengambilnya. Aneh sekali. Kenapa Misi Fu lama sekali? Aku akan menjemputnya. Kenapa dia tertawa ya? Ini lucu sekali. Misi Fu. Maafkan aku, Tati. Sangat menyenangkan membuat gelembung-gelembung ini. Tambahkan cuka. Dan sabun. Lalu tambahkan sejumput soda kue. Ini menegangkan. Ya, ini akan segera bereaksi. Kau akan melihatnya, Misi Fu. Ini membosankan. Iya, aku juga bosan, Misi Fu. Tapi apa yang terjadi? Kenapa tidak berhasil? Kurasa kita menuangkan terlalu sedikit soda kue. Dan sedikit sabun. Dan juga sedikit cuka. Mari kita ulangi percobaan ini. Untuk membuatnya bekerja lebih baik, kita akan mencampurnya dengan Magic Barite sebelum menambahkan soda kue. Bagaimana, Misi Fu? Ya, aku pikir itu ide yang bagus. Apa yang berwarna-warni itu? Lihat itu. Itu adalah percikan api ajaib. Agar eksperimen kita bisa berhasil. Dalam hitungan tiga, kita akan menambahkan soda kue. 1, 2, 3. Ya! Wow! Lihat, kita berhasil, Misi Fu. Benar, Tati. Kita berhasil. Hati-hati, Misi Fu. Tati, tidak ada apa-apa. Tapi kau harus hati-hati. Tati, itu tidak mungkin. Kurasa tidak mungkin ada hiu di sini. Kita kan ada di dalam rumah. Mungkin saja, aku pernah melihatnya. Kau berhalusinasi. Tidak. Iya. Tidak. Lihat itu. Tidak ada yang buka pintu. Apa yang terjadi dengan hiunya? Aku di atas sini. Penyihir hebat, apa yang kau lakukan di atas sana? Aku sedang berada di rumah untuk menguji pelampung baruku, tetapi tiba-tiba saja aku tersapu oleh longsoran busa yang aneh sekali. Aku minta maaf, aku minta maaf ya. Jangan lupa untuk berlangganan.
cacing kecil. Aku cacing kecil. Meong. Miara miong. Miara miong. Miara miong. Miss Sifu, tolong matikan lampunya, tolong. Bangunkanku dan sekarang aku tidak bisa tidur. Lebih baik aku minum susu hangat saja. Lezat. Nyam 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 nyam. Astaga, aku tidak bisa tidur. Aku akan menghitung domba dan apa itu berhasil. Satu domba, dua domba, tiga domba. Ini Lili. Di sini Miss Sifu. Lumayan, dapat bantal. Terima kasih. Wah. Ayo main cicak di dinding menjadi patung. Aku suka permainan itu. Meong, aku tidak suka. Satu, dua, tiga, menjadi patung. Mari kita lihat patung-patung ini. Siapa yang bergerak akan memulai lagi dari awal. Itu tidak adil, Tati. Kau membuatku tertawa. Kau sudah bergerak. Kau harus mulai dari awal. Tati, hari ini apa yang terjadi dengan Miss Sifu? Kurasa dia tidak tidur nyenyak semalam. Aneh. Kenapa ada air yang keluar dari loncengnya? Entahlah, Lili. Ups, teman-teman. Aku minta maaf. Penyihir hebat, dari mana semua air ini berasal? Dari rumah kecilku yang terendam banjir. Masalahnya itu berasal dari sini. Tapi sejauh yang aku lihat, Miss Sifu tidaklah basah. Jadi itu bisa berarti bahwa ada sesuatu yang tersembunyi dengan sihir itu di sini. Lalu apa yang kau cari? Ini. Sepertinya ada seseorang yang tinggal di telinga Miss Sifu. Itu menjelaskan kenapa Miss Sifu tidak tidur nyenyak akhir-akhir ini. Lihat teman-teman, itulah dia. Tolong. Maafkan kelakuanku, Miss Sifu. Aku akan mencari tempat lain untuk tinggal. Aku akan pergi. Apa yang terjadi? Ternyata serangga kecil yang malang itu tunawiswa. Dia bisa hidup dengan penyihir hebat di dalam lonceng. Benar sekali. Hore. Saatnya untuk mendongeng. Yipi, aku suka sekali dongeng. Jangan lupa bagikan videonya.
ayo bermain bola. Baiklah. Hore! Ini. Yeah. Kembali. Yehey. Tapi kita sekarang kehilangan bola. Tidak apa-apa, Miss Sifu. Kita akan beli satu lagi di Bruhinet. Kami menginginkan bola, Bruhinet. Topi bukan, tongkat juga bukan, bola iya. Aku suka yang ini. Sangat bagus. Aku ingin satu bola. Miss Sifu, kau yang beli, aku akan minum air. Baiklah, Tati. Menurutku satu saja tidak akan cukup. Selesai. Pesananmu telah tiba. Asik. Ayo kita main. Pesananmu telah tiba. Ada banyak sekali. Bagus, bagus. Semuanya sudah sampai. Apa yang kau lakukan, Miss Sifu? Teti, kau di mana? Miss Sifu, Teti, apa kalian ingin bermain? Asik! Ini sangat menyenangkan. Ah, tolong! Suara berisik apa itu? Pak Munin! Asik, mandi bola. Pak Munin, apa kau punya ide untuk membereskan ini? Kenapa kau tidak menggunakan sihirmu, Teti? Aku kehilangan tongkat di antara bola. Aku akan coba bantu. Lihat, aku siapkan penyedot debu super yang menyedot apapun dan tidak akan pernah penuh. Hebat! Tiga. Ah! Ah, Teti! Ah! Ya ampun, kita berdua masuk ke sini. Ah! Lili! Wah, di mana mereka bersembunyi? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin mereka bertiga sembunyi di sini. Dengan tongkat ajaibku akan membereskannya. Satu, dua, tiga. Semua bola akan menjadi raksasa. Segera berubah. Wow, besar sekali. Ayo bermain. Hore! Sukai dan berlangganan.